tentang bahayanya orang yang sombong. Dan sombong ini congkak, ujub, bangga diri, ya. Ini semuanya adalah sikap yang buruk. Ada sesuatu yang dari dalam diri manusia dikenal dengan congkak. Jadi kalau dasarnya fitrahnya tidak baik, bahasa kita mungkin membahasanya congkak. Dari dalam jiwanya memang sudah tidak suka. Tidak suka orang lain lebih dari dia. Kemudian dia pun akhirnya mencibir orang lain dengan mulutnya, dengan tatapan matanya, dengan sikap isyarat tangannya atau apa saja. Dan ini berbahaya karena ini terbentuk dari kecil. Ada juga yang sifatnya eksternal, penyebab dari luar, seperti ujub, bangga diri. Itu karena ada penyebab dari luar, ya. Mungkin karena dia pakai sepatu baru, tas baru, mobil baru, ya, untuk penampilannya Allah SWT berikan paras wajah yang tampan ataupun cantik, ataupun kulit yang bersih dan seterusnya. Ini bisa membawa orang kepada kesombongan. Dan dalam Islam tidak boleh seperti itu. Kapan Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan kepada kita, baik paras wajah, rambut, ya, warna kulit, apa saja, ya. Kepintaran, ya, kecerdasan, harta, keturunan, ini semua bukan untuk berbangga-bangga dan bukan untuk sombong. Tapi semua itu untuk disyukuri dan ditutupi, ya. Bukan malah dipamer gitu. Karena memamer sesuatu itu bisa mengundang hasadnya orang lain. Seperti banyak orang memamer kemesraannya di medsos sama pasangannya. Tanpa dia sadari sebenarnya, dia sangat terancam dengan hasadnya orang lain. Dan kata Nabi SAW, hati-hati dengan ain, penyakit hasad. Karena mayoritas umatku meninggal gara-gara itu. Dan hati-hati dari penyakit ain, karena dia bisa membuat manusia masuk ke dalam kuburan dan membuat unta masuk ke kuali. Dan ini berat sekali. Dan kita tahu fasilitas sihir sekarang adalah foto-foto ini. Maka harusnya seseorang hati-hati. Kadang-kadang karena dia berbangga dengan kemesraannya, dengan ini dan itu, akhirnya bisa, kalau ibadah bisa jadi riya, kalaupun untuk kelebihan dunia bisa mengundang hasadnya orang lain. Kita enggak tahu siapa yang hasad. Ya. Dan ini sulit sekali. Kalau kita tahu siapa pelakunya dan kita minta air wudhunya, dan kita berwudhu, insya Allah bisa sembuh. Dengan izin Allah SWT, sebagaimana pernah saya jelaskan masalah itu. Tetapi kalau kita tidak tahu, maka ini sedikit rumit, ya. Dan harus ruqyah syar'iyah dan berjalan. Allahu a'lam berapa lama Allah berikan kesembuhan.